Apa kabar sahabat semua? Kali ini kita akan sharing bagaimana cara menghitung material dan berapa biayanya untuk memasang plafon PVC teras rumah ukuran lebar 480 cm atau 4,8 meter dan panjang 500 cm atau 5 meter. Ini untuk para pemula ya, atau kawan-kawan yang ingin memasang plafon PVC sendiri. Karena untuk senior pasti sudah ngelotok dan paseh. Teras rumah ini akan dipasang plafon PVC model datar. Kebetulan bahan sudah dibeli semua dan kita sudah minta tolong ke Pak Tukang untuk memasangnya. Kali ini kita akan berbagi cara menghitung kebutuhan materialnya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua, minimal sudah punya gambaran berapa sih biaya untuk memasang plafon PVC rumah teman-teman. Kita akan langsung menghitung jumlah materialnya ya. Jadi ukuran ruangannya ini, teras luar ini, itu lebarnya 480 cm dan panjangnya 500 cm atau 5 meter ya. Yang perlu diketahui teman-teman, jadi panjang hulu itu 4 meter ya. Ukurannya itu ada yang 2x4, ada yang 4x4 ya. Yang penting panjangnya 4 meter. Kemudian PVC itu lebarnya 20 cm dan kali panjangnya 4 meter. Jadi teman-teman kalau mau menghitung jumlah materialnya, yang pertama kita tentukan dulu jarak pemasangan daripada hulu ya. Karena ini teras, ukurannya agak panjang ya, agak lebar teras ini. Jadi ini akan saya pasang dengan ukuran jarak hulu itu 60 x 60 cm ya. 60 x 60 cm ini jarak pasangan hulu. Tapi kalau untuk di kamar, misalkan kamar 3x3 atau 3x4 meter, itu mau di jarak pasang 80 x 80 cm ya nggak apa-apa. Kalau mau dipasang jarak hulunya 1 meter persegi ya nggak apa-apa. Itu lebih hemat material ya, sahabat semua. Karena kita akan pasang jarak hulunya itu pasangan 60x60, jadi langsung aja lebar 460 ini ya, dibagi dengan 60 cm ketemu 8 plong ya. Jadi 8 plong. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 plong ya. Kemudian untuk panjangnya, untuk ke bawahnya ini kan 5 meter ya. Jadi 500 dibagi 60 cm jadi 8,3. Kita samain juga dengan 8 plong ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hulu untuk yang ke bawah sini itu langsung aja kita hitung. Tadi kan jumlahnya 8 plong ya, 8 plong, jadi kita hitung aja dari ukurannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 batang hulu yang ke bawah sini ya. Nah, sementara kan panjang hulu itu 4 meter ya. Sementara ini kan 5 meter. Jadi kurangnya berapa? Kurangnya 1 meter ya. Kalau dia panjang 4 meter, berarti kalau 2 batang dia baru 8. 2 kurang, kita buletin 3 ya, karena sisanya itu pasti nanti akan berguna juga. Jadi 9 batang ditambah 3, 12 batang. Ini yang ke bawah. Kemudian hulu yang ke samping. Ke samping ya. Ini berapa ke samping ini panjangnya? 5 meter, 500. Jadi kalau yang ke samping, tadi kan udah dihitung ya. Jadi sama 8, kita hitung juga dari samping ya. 1, yang mepet tembok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 batang, lajur ke sini. Ini juga sama, kurangnya 80 cm karena panjangnya kan 480. Jadi kita tambah 3 juga ya, 9 batang ditambah 3 yang ke samping, 12 batang. Jadi hulunya itu 12 tambah 12, 24 batang ya. Terus 24 batang kita tambah untuk persiapan gantungan itu 1 batang. Jadi 25 batang itu jumlah hulu yang dibutuhkan. Terus kita ke PVC-nya. PVC-nya kita akan pasang
lajur ke bawah sini ya, mengarah ke panjang 5 meter ya. Jadi kalau kita ke sini yang kita bagi itu lebar 480 ya, dibagi dengan lebar PVC 480 ini ya, dibagi dengan lebarnya PVC berapa? Lebar PVC 20 cm, berarti ini dibagi 20 cm, ketemunya berapa? 480 dibagi dengan 20 cm, ketemunya 24 lembar. Jadi 24 lembar ya, 24 lembar ke bawah sini, ke ngarah jarak ke 5 meter. Jadi kurangnya berapa? 1 meter. Masih kurang 1 meter PVC-nya ya. Jadi kita sambung ya. Jadi berapa untuk sambungannya? Jadi ini kan 24 lembar ya. Langsung aja karena panjangnya 4 meter 1 lembar PVC, jadi langsung dibagi aja 24 lembar untuk sambungan sini ya. Ini ya. 24 dibagi dengan 4, ketemunya 6 lembar. Jadi untuk 24 yang bagian atas ini, untuk sambungannya itu 6 lembar. Jadi ditambah ya, 24 tambah 6, 30 lembar. Jadi kebutuhan PVC untuk garasi ini, untuk teras ini, itu 30 lembar PVC. Kita hitung listnya. List untuk pinggir ya, 1, 2, 3, 4. 4 batang, tapi setiap bagian ini kurang ya. Ini kurang 80 cm, kurang 80 cm, di sini kurang 1 meter, sini kurang 1 meter. Jadi kita tambah 1 batang lagi. Jadi listnya itu 5 batang. Kemudian list sambung. List sambung itu yang mana? Ini sini ya. List sambung. Nah, list sambung ini 1 batang. Sekrup. Oke, sahabat semua, itulah material yang dibutuhkan untuk pemasangan teras ukurannya 4,8 meter x 5 meter ya. Terus kita akan menghitung berapa biayanya untuk beli material ini ya. Oke, kita langsung hitung ya. Sahabat semua, inilah rincian material yang akan kita beli ya untuk memasang plafon teras ini. Yang pertama untuk hulu. Hulu itu 25 batang dikali harga Rp14.500, jadi Rp362.000. Kemudian PVC 30 lembar dikali dengan harga PVC per lembarnya Rp39.000. Ketemunya Rp1.170.000. List PVC 5 batang dikali Rp35.000, jadi Rp175.000. Kemudian list sambung, oh ya maaf ya, tadi list sambung salah hitung, itu list sambung bukannya 1 batang tapi 2 batang ya. Jadi list sambung itu 2 batang dikali Rp40.000, ketemunya Rp80.000. Kemudian skrup pendek 1 kotak Rp45.000. Kemudian skrup panjang 1 bungkus Rp25.000 ya. Dan terakhir paku tembok itu Rp20.000. Jadi total bahan itu Rp1.877.500 perak ya. Sebenarnya teras ini akan kita pasang jarak hulu 60x60. Karena susahnya buat gantungan di cordaknya, sehingga kita pasang jarak hulunya 120 cm x 60 cm. Ya jadinya bahan hulu sisa ya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti sisa hulu kita bisa pasang di kamar mandi. Untuk ongkos tukang pasang, kita hitung dulu berapa luas ruangan ini ya. Itu 5x5, tadi kan 4,8 meter dikali 5 meter. Kita bulatkan aja 5x5, 25 meter. Jadi luas teras ini 25 meter. Karena pasangan juga datar ya modelnya. Sementara untuk borongan tukang itu Rp30.000 per meter. Jadi untuk borongan tukang itu menyesuaikan daerahnya masing-masing ya. Karena ada yang Rp25.000, ada yang Rp28.000 per meter, ada yang Rp30.000 per meter. Karena ini dicordak pemasangannya agak susah, makanya Rp30.000 per meter dikali 25 meter. Jadi borongan tukangnya ketemunya Rp750.000. Jadi total biayanya itu Rp1.877.000 ya, ditambah dengan ongkos tukang itu totalnya Rp2.627.500 perak.
Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua.